Album ini diproduksi awalnya tanpa konsep. Konsepnya terjadi setelah kami jalanin si perekaman. Kenapa direkam? Karena kami merasa udah saatnya rekaman sih. Album pertama tuh tahun 2014 kami rilisnya. Oh ya, kami menentukan rekamannya tuh di rumah. Di rumah, jadi lebih santai mengerjakannya, lebih fokus kepada kontennya gitu. Barata ngusulin gimana kalau rumah aja, rumah dijadikan judul album. Mungkin jadi konsep juga. Jadi konsepnya nyaman, sederhana, rumah tuh gitu. Bayangan kami tentang rumah tuh gitu. Nyaman, sederhana, akrab, guyub. Buat saya Kartini itu simbol. Simbol betapa hebatnya seorang wanita di saat itu.
zaman kolonialisme dan segala macam. Tapi saya yakin yang mengalami itu bukan hanya Kartini. Dan yang mengalami hal seperti Kartini tidak selesai sampai sekarang pun, itu masih ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan gitu. Saya beruntung sebagai perempuan punya kesempatan untuk bermain dan diberikan kebebasan sama, yang saya yakin laki-laki di sini tidak ada tuh punya kepikiran bahwa karena lo perempuan lo harus enggak, kamu adalah teman musisi band kami. Kami ini, kita ini berempat adalah musisi band. Saya rasa semangat itu dan pola pandang yang tidak melihat bahwa lo tuh perempuan, lo tuh laki, dengan sendirinya seperti itu, kesetaraan gender itu udah berkembang dengan sendirinya. Jadinya bukan spesifikasi bahwa demi perempuan atau demi gender atau bukan, tapi semua itu kami rangkum dengan bentuk cinta kasih di lagu-lagu kami gitu. Disebarkan, kami menyebarkan bentuk cinta kasih kami terhadap sesama, terhadap musik, sekali lagi selamat Hari Kartini. Semoga kita sebagai manusia semakin beradab, semakin cerdas, dan baik di kepala dan di hati untuk melihat situasi seperti apa yang kita hadapi sekarang. Ini kalau saya boleh bersuara sebagai sebagai musisi dan pendidik, musisi atau orang-orang yang suka bertanya, gimana sih peran wanita dalam musik gitu? Ini juga yang menurut saya perlu diingetin lagi buat para wanita, buat orang-orang, bahwa wanita itu agen pertama yang ngajarin musik ke anak. Jadi buat yang nggak merasa pede atau aduh gue mesti itu, tolong diingat ini penyemangat kalian, penyemangat kita semua, karena yang pertama kali ngajarin musik tuh mau nggak mau pasti si ibu gitu, dan itu peran paling besar. Pergi
udah pasti yang pertama memberi perhatian mendidik tuh ibu lah ya, kalau ke anak gitu ya. Jangan lupa masak juga maksudnya. Oke, oke. Apa, kalau pendidikan sekarang ya, agak ini sebenarnya sih agak punya kekhawatiran. Apalagi melihat sekarang ini kan kayaknya di mana-mana tuh butuh banget damai gitu. Di mana-mana tuh kan lagi situasi tuh panas, di mana-mana panas gitu. Nah, itu dia, kalau tentunya pasti butuh banget orang apa pendidikan tuh yang baik itu bisa menyentuh ke yang paling awal, ke anak-anak pertama gitu. Kalau udah misalnya tingkat tinggi mahasiswa gitu udah ya udah bisa belajar sendiri gitu. Nah, cuma maksudnya untuk anak-anak ini perlu banget kita pendidikan yang lebih dengan cinta kasih. Gitu sih kalau aku ngeliat. Kalau anak kami kebetulan homeschooling. Saya dan suami, kami berdua percaya kalau pendidikan yang terbaik itu adalah dari keluarga. Bapak ibu, kami belajar sana sini, cari tahu sana sini tentang apa sih yang terbaik sekarang ini, karena seperti yang tadi Jimmy bilang, dengan keadaan yang panas, dengan radikalisme di mana-mana dari berbagai macam pihak, berbagai macam agama, berkuah semua, rumah orang tua itu safe haven-nya putra-putri kita kalau menurut saya. Keputusan kami meng-homeschooling-kan Pram dan sangat menanamkan ke dia cinta kasih, toleransi, perbedaan, hormat sama yang lebih besar, yang lebih tua dan segala macam. Kami khawatir kalau dia harus bersinggungan sama yang di luarnya, dia yang punya sistem pendidikan yang berbeda dengan dia. Itu yang dinamakan real world itu. Kami harus berhadapan, itu yang kami masih belajar gimana. Tapi secara dia, secara personal, dia sesuai sama yang kami butuhkan, sama yang kami sudah tanamkan, dia sudah banyak menyerap. Jadi penting sekali orang tua, mau anaknya sekolah umum atau homeschooling atau apa, penting orang tua berkontribusi banyak dalam mendidik anaknya. Jadi jangan kayak, oh dia sekolah di mana, kan udah sekolah, yang wah itu bahaya itu. Itu yang ketika anak berlaku apa, orang tua gak ngerti apa-apa, terus langsung menuntut sekolah. Sedangkan pendidikan itu harus dari kedua belah pihak, dari sekolah dan orang tua. Orang tua lah yang ngejembatani si anak dengan sekolah. Silang sih kali ya. Kalau gue coping ho ya. Coping ho ya. Saya Dragon Ball kali ya. Aku doa sangkataknya Melo, Anthony De Melo. Kalau si doa sangkatak itu banyak ketampar-tampar sih kalau saya baca buku itu. Oh, sefana ini ya kita tuh gitu, dan sespiritual ini juga gitu manusia tuh. Oh ya, buku pertama yang saya baca dari Pramudia itu Gadis Tangguh. Melalui literatur beliau membukakan mata saya terhadap Indonesia itu apa. Di saat saya tidak percaya bahwa Indonesia adalah negara yang keren, negara yang hebat, negara yang kaya, bukunya dia, sejarah yang dia sampaikan itu membuat saya ingin belajar tahu lebih banyak lagi oh Indonesia apa dan segala macam dan segala macamnya. Mari kita rayakan keragaman kita sebagai Indonesia. Selamat menikmati satu hari sebelum esok. Sentosa.
saat semua milik kita. Saat kemarin tinggal kenangan, saat semua Besoba afu khududu sarana luo fatual mahemon titikion sadari andoran sosaha arina uli rasopina iba dang manol soli sadari pai masoko iwaya setinten sadurunge kakatraino datang tinenggo tan ono rasa getun tan ono strei ono trengki setinten sadurunge kakak traino kala itu satu hari sebelum tiba hari baru tak perlu menunggu tanpa sesat satu hari sebelum esok yang kita punya tak baru bermimpi yang kita punya mari syukuri yang kita punya tak baru perlu ragu.
dimanapun kita berpijak di tanah kelahiran kita, itu rumah kami. Mari syukur.